stay, I saw you since long ago. I still remember it was so. You were warm and I with some green tea. Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau ke Araya. Araya apa? Araya Rustic. Rustic apa? Market. Araya Rustic Market. Kayak Indomaret. Emang iya, Indomaret. Wow, iya. Nah, tadinya tuh aku mau bikin konten ala-ala Get Ready With Me gitu buat pembukaan vlog ini, cuma gak sempat karena ya adalah satu hal lain. Dan aku juga awalnya mau pakai softlens suara coklat, bukan pakai softlens suara ini. Tapi pas aku udah cuci softlensnya, abis itu aku udah udah jepit itu softlensnya, burrito ada di mata, itu softlensnya jatuh. Softlensnya jatuh dan jatuhnya kok ke tempat berdebu gitu loh. Jadi aku gak jadi pakai, terus aku buang karena kotor. Dan akhirnya aku pakai ini karena kemarin aku barusan beli softlens juga 2 biji dan itu belum aku rendam di air softlens. Jadi kayak yang bisa aku pakai tuh cuma ini doang. Jadi makanya aku pakai ini. Ini bagus juga. Kayak bersinar gitu mataku. Wow. Dan hari ini aku lagi pakai outfit coklat putih. Jadi ini bajunya aku pakai kardi putih, terus aku pakai dress kayak ini motif apa aku nggak tahu. Aku ini nge-thrift seharga 10 ribuan nih. 10 ribu. Habis itu aku pakai kerudung warna coklat. Ini dibeliin sama orang ini. Dan aku di sini bawa tas juga. Ini tasnya juga coklat. Ini tas bunda aku karena aku jarang beli tas yang formal gini modelnya. Karena tas aku tuh semua kayak buru-buru, comel gitu. Karena ada bunda aku yang tasnya banyak jadi ngapain beli gitu. Jadi kita pinjem saja semuanya. Dan baju-baju juga aku juga sering minjem baju bunda aku karena menarik-menarik. Jadi ya, ini tasnya aku bawa. Nanti aku bakal unboxing isi-isi tas aku nanti kalau udah sampai, karena ini susah banget, aku lupa bawa tripod jadi nggak ada tempat buat naruh HP aku di mobil. Oh ya, btw kita kapan hari ini putih coklat karena aku yang suruh, karena kalau misal aku nggak suruh dia pasti pakai biru atau enggak hitam. Kakak, gimana sih caranya thrift 10 ribu dapat bagus? Caranya adalah bawa uang. Enggak lah, kamu kan bisa jelasin. Jadi gimana ya, trip yang bagus tuh enggak harus mahal. Ya tuh, dia yang duta trip. Karena aku kan jarang ngetrip. Pada akhirnya itu tuh tergantung cara kita nge-stylenya. Jadi kan kalau dress 10 ribu ini kalau dipakai satu orang kan jelek kan. Tapi kalau pakai ornamen warna putih seperti cardigan, kan kamu jelasinnya bisa kayak gitu. Nah, itu udah dijelaskan. Terus pakai kerudung hasil ayam. Tas maling dari bunda. Jadi ini saya gak bondok. Saya cuma mengandalkan otak saya. Jadi yang kita perlukan hanyalah ini. Apa tuh? Rambut. Lawa. Terus jadi kan ada bis di mana. Heboh. Itu dia, jadi caranya nge-thrift 10 ribuan tapi dapat bagus itu. Caranya adalah jangan malas milah, karena biasanya yang bagus-bagus tuh kayak di apa ya, yaudah taruh gitu aja gitu loh. Jadi biasanya juga kalau di belakang atau nggak di tengah, karena di depan tuh biasanya bajunya emang nggak terlihat bagus gitu. Kalian kalau nge-thrift dapat yang bagus habis itu murah tapi ada kotornya dikit tuh nggak apa-apa, ambil aja karena nanti bisa dicuci atau bisa dihilangin pas kalian cuci atau nge-laundry gitu. Atau enggak, kalau bajunya putih kalian bisa pakai varnish atau enggak pemutih gitu loh. Oh ya, terus abis itu kalau misal kalian nyari baju di thrift itu jangan nyari baju yang kayak dia bagus tapi kalian mikirnya kayak dia nggak bisa di styling sama semua baju gitu loh. Bajunya bermotif-motif, kalau pakai itu ya udah pakai itu aja, kayak pakai celana udah gitu aja, nggak bisa di styling. Kayak misal ini aku beli dress, nah ini tuh bisa dipakein cardigan. Ini kan dressnya kayak nih gini kan, jadi bisa dipakai buat keluaran juga. Jadi cari aja baju yang multifungsi gitu loh, bisa dipakai apapun, bisa di style sama baju apapun. Jadi ya gitu, meskipun murah tetap berguna. Oke, vlog di mobil bakal aku akhirin di sini. Nanti aku bakal
bakal langsung sambung videonya pas udah sampai. The first day I saw you since long ago, I still remember it was so cold. Kita sudah sampai. You asked me can you lend me sugar? You grabbed the chicken bowl and shook her. And you put all the sugar right on me. And what a crash, felt the sudden sugar rush as you sang me your apologies. And when the second day we met by chance, what a sweet coincidence to find the sugar girl right next to me. Decided it's time to introduce myself, your name they came with an address that led me to my favorite night in years. Review fit hari ini. What have you done with me, sugar girl? It's like a spell. I feel I float. Kehujanan. Apa dia makasih. Two small grains from the same sugar lamp. Just 7 days. And sugar's almost everywhere. It's so, so sweet. Aku mau bikin ala-ala ini, bagi Chinese. Oh? Bagi Chinese. Gimana itu? Dia suruh datengin aku tiap hari, kasih personal assistant buat make up dan sebagainya. Kayak begini ya, saya bikin alis begini. Semua cowok itu, semua adalah kesalahan cowok. Jadi hari ini kita akan unboxing tas aku. Isinya apa aja? Dia pasti bawa bom. Aku selalu bawa banyak barang untuk mengantisipasi. Biar kayak tiba-tiba butuh sesuatu itu tuh gak bingung mau beli kemana. Bulu mata. Ngapain lo bulu mata? Ya siapa tahu copot. Emang kalau bulu mata copot nggak bisa dipakai lagi? Bisa, tapi siapa tahu rusak. Minyak lo dong. Punya aku sih, karena punya aku habis. Itu ada, wadah softlight. Ya lipstick. Ini buat ombre. Ombre. Terus lanjut ada drum pad. Terus itu aku bawa ini. Charger. Terus itu ada wadah softlens, ada pensil alis, ada tetes mata. Banyak banget, bawahnya. Iya, ada lem bulu mata. Ini kayak apa, kantong Doraemon. Ada spoolie, ada eyeliner, ada jepit, headset. Udah sih itu doang. Ini juga buat apa? Ada permen. Ini juga ada permen. Jadi di tempat kecil ini menyimpan banyak rahasia. Lucut banget. Mau tacap dulu pakai Azarin shade 04. Emang enggak kelihatan ya? Kayaknya iya enggak sih? Gara-gara jadi ini kayak orange. Kayak iya ke filter gitu loh kayaknya. Oke, sekarang kita mau pamitan dulu karena bateraiku udah 13%. Jadi
bye-bye, kita mau pulang. Bye-bye, kita akhiri vlog ini. Terima kasih udah lihat vlog kita yang random banget dan tidak jelas ini. Semoga kalian suka. Lihat-lihat kelakuannya. Mana ada orang 21 tahun kayak gini ya. Abis ini dia 30 tahun loh. Iya kan? Dia abis ini 30 tahun. Kan susu diem. Oke, bye-bye. Dadah. Terima kasih udah video aku. Bye-bye. Put in your arms until it's growing.